Itu lagu-lagu apa itu? Lagu Armada. Armada naon? Band pop, band alternatif. Hah? Sebentar. Band alternatif. Oh. Coba siapa, siapa vokalisnya itu? Itu sambil nyanyi, sambil minum apa sambil cuma nyanyi-nyanyi doang? Aduh, udah kebanyakan minum, Bang. Ya? Udah pada minum pil koplo. Pil koplo enak lah. Iya, ini makanya pada gini. Tuh kan tuh. Oke. Ini gampang-gampang susah ininya. Apa namanya? Awalnya. Oh iya, masuk kok ya. Kelihatan kok wajahnya ganteng dia. Ya elah. Ini hujan-hujan ini enggak tahu mau ngapa-ngapain ini. Akhirnya ngobrol ya, lah. Kenapa? Depan komputer aja. Ya, pakai di depan komputer lah, ngapain lagi kalau Jo? Sakit lah tanganku kalau Jo. Halo, iya. Jadi selama pandemi ini kegiatannya lagi ngapain aja sekarang? Kalau aku nggak ngapa-ngapain, paling ngerjain orderan aja, Bang. Orderan. Inilah drummernya X-Tab itu udah kaya dia. Kayak monyet tapi bukan kayak uang. Ini aku udah makin gendut ini, lihat makan lagi nih. Malam ini apa itu, Bang? Cake. Malam ini bandarnya enggak rumah dia. Jadi aku terpaksa apa namanya? Nah, shit. Ini go. Jadi terpaksa aku apa namanya? Lupa aku tadi minta sebelum dia pergi. Dia berangkat kerja. Aku gak dapat barang. Akhirnya kenyataannya beginilah. Ngeband kapan lagi kemudian ngeband ini? Gimana, Bang? Ngebandnya kapan lagi ngeband? Ngeband? Iya. Minggu depan. Ada acara apa itu? Ada di Majalengka itu. Majalengka. Kamu ingat itu Tormentor itu? Ingat. Ini aku dikirimin lagu kemarin dari mereka. Ya. Hah? Ya. Oh, ya. Aku. Sanjay kan? Sanjay iya, yang polisi kan? Yang drummernya? Yang drummer polisi? Iya. Nih, siapa sih namanya, Alpin kalau masalah? Buka, siapa namanya lupa. Iya, coba dengar ini, dengar dulu ini. Gimana? Ini paling aku suka ini. Ya,
klasik ya. Ini aku jarang dengar yang beginian ini. Dia berbicara, beatnya pas. Tempohnya bagus loh. Bagus ya? Nurmu gimana? Bagus. Jarang? Bahaya itu. Hah? Bahaya. Jarang aku dengar musik apa death metal seperti itu. Iya, old school itu. Iya, ada sapo kasih saponya ada. Sapo banget. Apa satu lagi tuh kedengaran itu? Apa namanya itu? Kental sekali dia. Tapi saya suka lah, termasuk bagus lah kalau menurut aku. Aku gak tahu kenapa gak begitu terkenal. Aku gak mengerti kenapa mereka itu gak begitu terkenal. Terkenal pada masanya, Bang. Dulu keren banget itu, jam terbangnya di mana-mana. Tormentor. Cuman sekarang aja. Sekarang kan udah pada sibuk. Iya ya. Iya. Pernah ngeliat mereka main juga kan? Pertama aku masuk Mixup barengan sama Star Mentor main di Solo itu. Masa? Jakarta. Iya. Iya, Surakarta Redcast dulu. Apanya yang paling bagus dari mereka? Apanya, Bang? Menurutmu apanya yang dari mereka yang bagus? Oh, materinya bagus. Materinya bagus. Itu kan dari Tormentor itu dari Garut. Ya, Garut, iya. Ingatlah aku Garut. Iya. 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 Dari Garut. Di Garut sekarang udah jarang death metal, berarti sisa Tormentor jadi bawaan apa aja mereka sekarang di Garut? Dodol. Gak tahu, bisnis kali.
Enggak, orang-orang Garut itu ngapa-ngapain aja sekarang? Makan dodol Garut. Oh, dodol Garut. Gadis Garut. Hei, awewe Garut. Gadis bang, garelis. Enggak, ya gelis-gelis itu orang-orang Garut itu katanya ya. Gelis-gelis atuh katanya. Nanti aku kalau ke pulang ke Indonesia ke Garut dulu lah, nyari istri di sana. Garut ya. Terus aku. Garutnya Garut yang pelosok. Masa banyak cewek cantik. Banyak bang, banyak kali. Masa. Sumpah cantik-cantik Garut. Gelis-gelis ali katanya. Gelis-gelis ali. Hah? Garelis. Garelis. Emang beda sana ya? Tapi kalau cewek Bandung udah enggak begitu, enggak sama lagi ya. Ya, beda. Ya. Kan kasus terakhir juga kasus video porno orang Garut itu. Masa? Kalau ceweknya serius. Iya, Sa. Enggak ngajak-ngajak. Enggak ngajak-ngajak lagi ya. Berarti kamu dapat nonton ya? Berarti kamu dapat nonton juga? Belum. Masa? Yang benar, kau sebohong lah. Aku sendiri. Hah? Baik hati, aku mah soleh. Soleh, anak soleh katanya. Kalau ekstab ngapain aja sekarang? Soleh kita mah. Ya, kalian itu ngapain aja sekarang? Kalau ekstab ngapain aja sekarang? Kapan terakhir kalian latihan? Nanti tanggal 20 latihan. Tanggal 20, tanggal 23 latihan. Kamu tahu enggak tahun depan bulan depan aku tuh 50 loh. Tahun depan 50. Bulan ini bulan Agustus. Oh, Agustus. Bulan inilah. Gila enggak? Enggak terasa. Nanti kalau dikasih tahu nanti kasih tahu sama wewe Bandung, enggak percayalah mereka itu. Wah. Belum Uban belum mana ini? Masih segar kelihatannya. Masih segar. Kayak Seh Puji. Seh Puji. Ah, bangsat kamu, Seh Puji aja. Seh Puji itu. Ngobrol musik lah sekali-sekali biar enak yang diomongin. Aku tadi kemarin tadi siang aku ngobrol sama Pak D aku. Oh iya. Buka studio baru dia sekarang di Bali. Tahu? Jadi kapan mau balik sini? Enggak, dia punya studio baru sekarang. Siapa? Sotong. Studio baru? Ya, baru buka dia. Baru tak kemarin? Buka. Ya, kemarin, hari ini lah. Ngobrol sama dia tadi. Katanya tamu-tamunya udah kembali katanya. Ini aku ngajarin sedikit gimana caranya nyari tamunya biar lebih gampang. Oh gitu katanya. Iya aku bilang. Jadi kalian ini bawain materi lagu lama lah ya lagi ya. Gimana bang? Bakalan bawain materi lama kalian ini. Oh iya. Enggak kalian bandmu nanti akan membawakan materi lama ya. Apa materi baru? Materi lama. Kan? Malas-malasan kan kemarin. Akhirnya sekarang ngerasa kan? Nah, biarin lah. Kalau kemarin seandainya kalian buat lagu ini, lihat. Pas waktunya sekarang itu. Ada alasan mempromosikan lagu-lagu baru. Tapi itulah, orang kena pandemi, kamu yang sembunyi. Ada, cuman tinggal keluarin aja. Masa? Materi barunya. Masa? Seperti senjata? Iya. Seperti senjata gitu ya? Iyalah.
ada strateginya kan. Ya. Yeah. Vokalisnya masih panjang rambut kan? Ah? Vokalisnya masih panjang rambut? Masih. Bilang aja sama dia, ambil sponsor dari Sunslick, bilang gitu. Oh iya, nanti vokalisnya tuh bahasa Inggrisnya agak jelek. Jadi gampang lah itu, bisa diajari. Ah, Piki Mono Burkirkil aja aku yang ngajarin bahasa Inggrisnya. Sekarang aja bergaya dia. Nanti aja. Kan yang ngajarinnya kan itu. Piki aja. Iya, si Mono kan aku yang ngajarin dia dulu. Slang-slangnya, itu-itunya kan aku yang ngajarin. Sekarang aja mereka lupa sama aku. Udah pada kaya kan? Udah pada tua. Kemarin aku apa? Dapat itu komen-komennya di YouTube itu waktu aku kritik lagu Roar of Chaos-nya itu. Orang-orang anak-anak, yeah. Anak-anak baru yang enggak kenal sama aku tuh. Ya aku dipertanyakan lah gitu. Oh, kamu ini siapa katanya? Jadi Agung yang ngejawab. Agung yang ngejawab langsung ke aku kan. Maaf ya Bang Jega ya katanya. Lagunya kurang bagus katanya. Tapi kalau menurut aku kan karena salah mereka sendiri. Seharusnya kan soundnya si Eben itu dipertahankan kan. Gitarnya dia. Iya, ini malah hilang. Iya kan, betul enggak yang aku bilang? Iya, betul. Pincangnya di sana kan. Jadi sangat sangat aneh rasanya tanpa ada dia di sana. Dengar Burkirkil itu, apalagi lagu-lagu yang kita biasa dengar itu sumbang gitu. Di situ aja permasalahannya. Gak ada yang lain. Bagus sih bagus, tapi di situlah permasalahannya kalau menurut aku. Nyaho, karakter hilang ya. Iya. Yang membuat mereka itu ya, paham. Iya, yang membuat mereka itu berbeda. Cuman ya kritik Indonesia itu, orang-orang Indonesia itu kalau udah ngefans itu enggak bisa dikritik. Iya. Yang kita temukan itu malah hujatan itu seperti seperti kita itu enggak mengerti apa-apa tentang mereka, kita enggak tahu apa begitu. Ya kan? Iya. Itulah penyakitnya orang kita itu, mau bilang apa lagi? Oke lah ini, sebenarnya ini aku ngelihat dia apa cewek-cewek Indonesia itu kepengen lo aku pulang mau cari cewek Indonesia dulu satu. Tapi pada takut nanti mereka ya aku sangkan Syekh Puji ya. Nanti pada takut cewek-ceweknya aku sangkain Syekh Puji. Carinya jangan di bawah. Jangan di mana? Kamu yang itu yang ngajarinya di samping rel kereta api banyak kamu bilang. Aku benar aja lah stasiun kereta. Ya tapi kan pengalamannya kan ada kan kalau nggak dilakukan nggak punya pengalaman kan. Coba, ya. coba sari tembuka lagi pasti aman lah. Coba tanya dulu yang di belakang itu. Oh, shit, please post. Ayak naon ini. Kenapa keputus-putus? Alright. That seems like it. Itu tadi pembicaraan saya dengan drummernya X-Tab. Semoga ke depan perbincangan seperti ini yang biasa kita lakukan untuk teman-teman di Indonesia diperbanyak. Karena saya juga rindu dengan negara saya. Kalau Anda suka, Anda mau, silakan memberikan komen. Atau kalau ingin ikut berpartisipasi dengan podcast atau video-video saya, silakan. Saya ingin mendengarkan yang banyak-banyak.
tentang negara-negara kita katanya, kalau orang Malaysia bilang kita katanya. Tapi ya begitulah dulu dari saya. Ya naon teh waktunya. Dan rindu juga Indonesia, rindu Bandung, rindu Garut. Nah, rindu semualah sebenarnya. Enggak mau bohong sebenarnya, semuanya rindu. Share dan subscribe kalau bisa. Kalau mau biar makin semangat ke depan menceritakan atau ber kayak naon ini. What the fuck? Untuk ke depan biar saya lebih semangat lagi untuk memposting video-video ke depan. Semoga om-om teman-teman di sana yang di Indonesia bisa semangat walaupun pandemi. Come on, for fuck's sake. Demikian dulu dari mobile studio saya. Buat teman-teman yang ada di Indonesia, apalagi band-band metal, pengen dengar dari Anda, pengen mendengar pendapatnya, bagaimana suasananya di Indonesia dan suasana-suasana lain. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan berfaedah katanya. Ya. Thank you very much. Yeah, please subscribe, like and share, and I will talk to you guys later on. Peace out, yo.